kita bisa berjalan dan terus saja berjalan melewati lembah tandus, hutan kering-kering tanpa daun, tanpa akar, tanpa pohon. Di bawah sinar terik matahari dan bulan yang dingin membisu, lidahnya lengket di mulut, kerongkongan kering, napas pun sesak. Tubuh dengan pakaian cupang camping seperti tanah tandus yang terpijak. Anak itu hanya bisa berjalan untuk mencari air. Yang beredar hujan yang hujan, air ya air. Sampai hitungan tahun menuju ke 10, musim tak lagi berhenti. Tahun pertama, anak itu menemukan, jika engkau pergi ke sudut negeri dan kau bertemu dengan rindu, maka kau telah menjadi manusia. Tahun kedua, dia menemukan, jika kau mentiadakan dirimu dan tujuan keduniaanmu, maka kau telah menjadi manusia. Tahun ketiga, dia menemukan, jika kalian menempatkan alam sebagai sahabat baikmu, maka kau telah jadi manusia. Waktu tidak pernah berkurang. Sedetik yang lalu adalah masa lalu. Sedetik yang akan datang, siapa yang tahu? Anak itu terus berjalan. Sepanjang perjalanan dia kubuti kata-kata yang berdebaran dalam bisikan angin, tetesan air, bentangan cahaya, juga retakan tanah. Yang bererana, jika kau mampu memberi cinta pada siapapun, jika kau menjadi murid dari berbagai ilmu, jika kau menempatkan perbedaan sebagai kekayaan, jika kau mau mampu menunjukkan pintu bagi kehidupan siapapun, jika kau menempatkan bangsa tanahmu sebagai manusia, maka kau manusia. Rupanya anak itu telah mampu mendengar gemuruh gunung, suara merdu lautan, dan seperti yang menjadi mimpi, tegaklah doanya. Di tahun ke-30, jika jalanmu menanjak, tenagamu haruslah keikhlasan. Di tahun ke-40, jika jalanmu berbatu, keringatmu haruslah ketakwaan. Di tahun ke-50, jika jalanmu buntu, napasmu haruslah kesabaran. Yang berirama, hingga di sebuah tempat, tiba-tiba di dekat danau di kejauhan, danau yang dikelilingi pepohonan hijau, dengan langkah lontai, dia mempercepat langkah. Dahaga telah membakar seluruh raganya, namun tubuh adalah rumah peradaban, adalah jiwanya. Di tepi danau, anak haus itu menundukkan kepalanya. Barangkali dapat meminum seluruh danau, sungai, bahkan satu perahu. Namun, air danau itu bukan hanya sementara. Dahaga terus menggerogotinya. Dia hanya bisa berbaring melihat pantulan wajahnya, pantulan harapannya. Yang barerana, sementara di sudut danau terlihat seekor burung raksasa bertengger di pohon mati, lalu berkata, "Air ini milikku. Aku akan mengizinkan kau meminumnya jika kau mampu menjawab pertanyaanku. Mau?" Anak itu terdiam lalu berdoa. "Kau selalu berdoa untuk melawan kejahatan. Adakah kalian berdoa untuk melawan kebodohan?" Kegundahan pun mencengkram pikirannya. Namun hidup tidak sekedar dipikirkan, hidup harus pula dihayati. Anak
jahat itu menahan rasa hausnya. Darah telah mengering. Bahkan jika air itu memang milikmu. Memang demikian saja. Begini pertanyaanku. Burung di angkasa yang susah untuk ditaklukkan, apakah itu? Pikiran. Apakah yang harus digali seperti harta karun? Ilmu. Apa yang mengalir lancar dapat menghilangkan dahaga, menghidupkan sekaligus mematikan? Dalam masker water free in drinking.